Apa ya? Eh semuanya, ketemu lagi bareng Fashion Brand sini, yaitu tepatnya di Hotel Romo Pening yang ada di Bandungan. Yo, ini jaraknya dari Gedong Songo sekitar 5 kilo. Ini sungguh sejuk, menarik dan sungguh cocok untuk keluarga panjenengan kalau menginap di Bandungan, tepatnya di Rawa Pening. Oke? Sebelumnya kita akan melakukan suatu eksperimen, yaitu challenge. Wah, nanti Mbak Sempreng mau mengasih pertanyaan-pertanyaan untuk timnya Mbak Sempreng. Kocok-kocok abengko ben menikmati ramuannya Mbak Sempreng. Oke, yuk langsung aja Mbak Sempreng mau meramu. Langsung saja kita masukkan satu persatu bahannya. Yang pertama, ya, ini untuk melancarkan pencernaan alias lombok cabai. Wow, hihi, yes, satu lagi deh. Teman-teman. Oke, sudah. Yo, yang kedua ini adalah bumbu yang perlu digunakan, yaitu garam. Ya, siapa tahu yang lagi pingin yang asin-asin, ini dia garam. Sudah ya, lanjut lagi yang ketiga, yaitu nah, ini baru yang namanya tradisional. Ya, ini tradisional. Oke, siap. Namanya Brotowali. Yuk, rasanya diketok rodo pahit. Roti mau rodo, jangan pahit kaya kok. Wah, perlu ada alat secukupnya, tapi semuanya ya bertambah pahit. Yang ketiga, ini yang berwarna. Ini biar ada yang berhasil meminum sesuatu yang manis. Ini bersoda. Biar cucu korban bisa ler 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 ler. Wah. Apa kamu sudah siap semuanya? Siap. Pertanyaan tentang PSIS sudah masuk? Masuk, Pak. Ya, ini permainannya nanti gini. Siapa yang nggak bisa nebak? Kamu kalau nggak bisa nebak, nanti ada minuman di sini yang sudah disiapkan Mbak Jombrek. Warna-warna, pokoknya kejutan. Kamu juga gitu. Kalau nggak bisa, nanti minum di sini. Mbak Jombrek, anak kurang sejama ngomong. Seger, Pak. Seger. Nah, tapi nanti kalau kamu dan kamu bisa jawab, Mbak Jombrek yang minum CV. Ya, lah. Oke, langsung, Wai. Langsung, Wai. Ini dilacak. Ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Tim kameramen ayo langsung di acaki. Siap, 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 siap. Siap. Langsung saja. Mbak Sempre posisi di mana? Wah, di tengah, baik, Pak. Oh, di sini. Oh. Pertanyaannya dari Pak Sempre yang siap, pertama. Langsung gak pada lama, orang yang gundam, orang yang bongkok. Iya, ini dia pertanyaan. Orang yang gintang, weh! Tentang PSIS. Iya, Pak. Mahesa Jenar, di Mahesa Jenar masih akan memakai formasi 4-3-3. Sebutkan pemain lain depan. Yang paling ngarep di ono pemain telu siapa saja? Kabeh, Pak. Yo kabeh to yo. Ayo. Dicungi ping pira iki? 1 2 3 Sepuke salah satu wis kapok. Salah siji wae, Pak. Salah siji kenal, salah loro kenal, salah siji kenal. Kabeh niku. Wah. Ayo, Bruno Silva. Terus. Ayo, koyo ngene lho. Hadinur. Hadinur. Masuk kabeh, Pak. Oh, terus, terus. Ayo wis karo anu wae. Sopo? Cici, Lolo, Lelu, Papat, Limonas, Nas, 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 Nas,
Waduh, ini salah, Mbak. Salah. Kudu mobil lho, Mbak ya. Kudu mobil. Nah, pilih salah satu di antara. Oh, itu nginceng lho, Mbak. Empat ini. Oke. Oke, dong. Harus pilih salah satu. Ciro lu. Ya, wis. Wis, ngombe. Aduh. Benar. Aduh, Mbak. Oke, positif. Nah, satu berapa, Mbak? Satu. Satu, Mbak. Ya, sak serotan. Cukup itu kan, cukup. Bapak, kocone. Apa rasanya? Rasanya apa? Apa rasanya? Ungkapkan. Pahit loh. Pahit loh. Waduh. Sambil ini ada pertanyaan kedua. Tolong tim. Oh ya. Yang ke ini jawabannya tadi Bruno Silva benar, Nur Yulanto, Adrias Adul 3. Oh, 3 1 tahun 3 kok ya. Ya sekarang. Mama di Bruno Silva, Mbak. Mama di Bruno Silva. Mana ya? Tak ya. Oke. Langsung wae pertanyaan yang kedua. Ini sungguh mudah sekali. Sesuai ketentuan klub peserta Liga 1 boleh memiliki 4 pemain asing. Bagi papa pemain asing itu, wong londo kan londo kuat. Siapa pemain yang menjadi incaran slot pemain asing yang terakhir? Rasanya komplit ya sedang ini ya. Komplit. Wah betul. Yo, Emmanuel Escobar. Si. Oh cuma satu tak yang terakhir. Dari PSIS yang terakhir. Terakhir itu bah. Apa? Escobar gue lo. Escobar. Oh. Ini tak kasih waktu 5 kali. Emmanuel Escobar. Escobar. Dia sangat ketakutan dengan kepedesan. Ternyata sangat terkejut, Mbak. Sesuai dengan hati nurani kamu sudah dipahitin orang. Pahit koyo, Mbak. Aduh. Era bangun itu ana seru. Ora seru. Tambah meneh kudu melu kabeh, Mbak. Ora. Ora. Ayo. Ger. Kameramen. Ayo. Ger. Ose, diajak sik to e. Sing ajak bocah loro lho. Oh, ose, pertanyaane ngene. Apa? Pertanyaane, bab pertanyaan ge diajak ya. Oke, siap. Yo kowe wong ngiku. Yo Pak Piro. Ora, ajak sik. Oh, kan ngono. Ya. Iki pertanyaane kok banget lho. Apa? Duh, wah. Wah, iki mesti iso nak kowe lho. Tak bedheke. Oke. Siapa yang menjadi sorotan pelatih PSIS karena gabung terlambat dalam masa pelatihan? Wah, nganu. Ayo, siapa? Alah, ya. Ditok ya, Mbah. Ditok aja, Bro. Wih. Ah, ditok, Mbah. Ditok, Mbah. Pemainnya seko nganu, pemain seko Palis. Ah, ditok wae, Mbah. Arepmu seko. Ditok. Ditok, Mbah. Ditok, Mbah. Satu. Sik aku nek nek ngono bingung sing mikir. Aku pancet kalau untuk itu. Betul, Pak. Septian David Maulana. Wis kuwi. Bret. Ayo piro bret? Ayo, bener. Eh? Iya. Ketok. Kuring iki. Terus ki bali iki. Wis. Wis, Pak. Wis, Pak. Ayo, Pak. Ora do iki kae. Ora rubah. Iki milih salah siji, Pak. Ya. Aja tenang pahit yo. Saya kasih pe. Ayo cari. Skir. Kuyo mesti tak rasake mau, Mbak.
Catop. Orang nyopan di sini. Halo, Mas. Sini, Lek. Halo. Balu. Harusnya sekarang yang kameramen satu ya. Pokoknya saiki. Tak gendine sik sing tukang nyuting iki. Yo. Sini, Pak. Ini buat dia sungguh luar mudah. Nah, pemadu pronosi tak acak. Ya acak. Acak. Apa Mbak pertanyaannya Mbak? Pertanyaan sing ana jawaban. Oke, langsung beli. Ini tentang apa? Apa cerita PSIS ya? Ya. Kan tim PSIS itu dijuluki Laskar Mahesa Jina. Ya. Ini pada tahun sekitar 87 saat Liga Pertama. Nah, siapa yang memberi nama Laskar Mahesa Jenar pada waktu itu? Aduh. Siapa? Siapa yang bayar? Aduh. Jabat. Wilun. Siapa ya? Hehehe. Baik. Bentukmu pahit pesan lu. Wis terus lho iki. Terus berapa? Terus berapa? Terus tengah. Wah, ra ngerti, Mbak. Ra ngerti. Langsung gembe. Gembe. Ono es teh, ono sprite, wah. Iki mah ngerti wis kok ono ketok kok. Cap cip cup kembang kuncup. Ya. Gembe. Apa ya? Ngapa? Ngapa nak? Ngapa? Dia rasanya mantap. Sengiki mantap. Ya, jawabannya mudah banget, ye. Apa bah? Jawabannya apa bah? Jawab tengah pertama kali, ya. Muhammad Ismail. Oh, Muhammad Ismail. Lanjut lagi enggak ini? Dia langsung breng tetap tiga pertanyaan. Saya ini pertanyaan gue. Oh, ora iso, sing pertanyaan. Ya aku mau ngombe. Ora iso. Yo, siapa? Ayo, kene wani terus. Yo. Bareng ya. Ayo. Nanti kok ayo. Yo, bani, yo. Ayo, apa gue? Katakan apa? Apa aku? Takon. Kamu? Yo wis. Gua kita takon dulu, wes. Ora takon. Siapa? Takon ya. Ora ana jawabane kowe kene takon. Langsung bae wis tenang. Ora aku, Pak. Lah tua snack. Foto sini semua. Ayo. Kemarin kau dapat lagi kemarin juga sudah ketemu ya bang. Tapi sekarang lupa. Wah. Si. Si. Dulu. Dulu. Papa. Papa. Iya. Ayo. Ayo. Foto. Ini. Foto. Ketuanya Burhan. Salah. Salah, Mbak. Ya, ternyata senjata makan tuan. Eksperimen Mbah Sempreng ora berhasil mengacaukan teman-teman. Yes. Pokoknya semene wae sik. Mbah ni arep bali. Mules e. Eh. Mules. Wes ya.